Ria Ricis dan Tokurian tahun ini menjalani ibadah puasa pertamanya sebagai pasangan. Menyambut bulan suci Ramadan, pasangan tersebut kompak mengenakan busana muslim. Ini terlihat di media sosial Instagram masing-masing. Keduanya mengucapkan selamat berpuasa kepada para pengikutnya sekaligus memohon maaf. Mohon maaf lahir batin ya dari keluarga kecilku. Tidak ada manusia sempurna sekarang. Kalau aku sama pasanganku ada salah perbuatan, salah bicara yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Selamat menyambut bulan suci Ramadan, kata Ria Ricis seperti dikutip dari Instagramnya, Sabtu, 4 April 2022. Di postingan itu, Tokurian mengunggah foto bersama Ria Ricis yang tampak cantik mengenakan gamis serta hijab bernuansa putih dan abu-abu. Sementara itu, YouTuber 26 tahun ini mengenakan gamis hitam modern serta hitam. Foto serupa juga diunggah Ria Ricis di Instagram pribadinya. Selamat menunaikan ibadah puasa semuanya, tulis Ria Ricis. Sontak, postingan tersebut banjir komentar netizen. Mereka memuji kecantikan Ria Ricis ketika mengenakan hijab di samping sang kekasih. Cantik banget Masya Allah, kata netizen di kolom komentar. Masya Allah loli cantik amat, puji yang lainnya. Yasmin bahkan didoakan selalu istiqomah. Masya Allah kakak cantiknya berhijab. Bismillah kakak, semoga bisa segera istiqomah. Pelan tapi pasti, komentar netizen. Masya Allah ikak Ria Ricis cantik banget pakai kerudung, semoga istiqomah ya kak. Kita berharap bisa istiqomah dalam memakai pakaian syari kayak gini, doa yang lainnya. Selanjutnya, yuk simak kembali berita terbaru yang kedua. Menyambut awal bulan suci Ramadan, Tokurian dan mertua Ria Ricis memiliki kegiatan untuk membersihkan halaman rumah dan bercocok tanam. Dari unggahan yang dibagikan Ria Ricis, terlihat ayah Tokurian sedang menyabuti rumput liat dan mencangkul tanah. Ayah lagi apa? Nyabutin rumput liar. Ayahku pertanian, suamiku pertanian, ujar Ria Ricis. Sementara itu, Tokurian ikut mencangkul tanah untuk memindahkan tanaman bunga di kantong plastik ke halaman. Tak lama kemudian, Tokurian yang kelelahan tidak sengaja mengeluhkan kondisinya yang kehausan beraktivitas berat. Ah haus, ucap Tokurian keceplosan. Mendengar hal itu, Ria Ricis langsung menegur Tokurian yang keceplosan mengeluhkan kondisi dahaganya di awal bulan Ramadan. Astagfirullahalazim, balas Ria Ricis dilansir dari YouTube Ricis Official. Sementara itu, beberapa netizen ikut memberikan komentar dan respons yang beragam. Adem lihatnya Kak Icis, Bang Rian, dan keluarga, tulis seorang netizen, bikin kebun mawar sesuai keinginan Kak Icis, balas netizen lain, semangat puasanya Kak Icis dan keluarga, ucap netizen lainnya. Ria Ricis dan Tokurian menikah pada November tahun 2021. Itu berarti momen Ramadan 2022.